Permainan tradisional ayam-ayaman daun selong, atau permainan ayam-ayaman lam toro, di mana permainan ini bisa dimainkan dua orang, bahkan lebih seru tiga orang atau empat orang pun bisa. Permainan ini menggunakan pohon daun selong atau lam toro, memetik yang daunnya agak panjang. Setiap pemain memainkan tangkai daun lam toro tersebut, kemudian berhadapan berdua atau bertiga, bahkan berempat, bisa ditempelkan daun lam toro itu, kemudian diputar-putar sampai semuanya bersatu. Setelah bersatu, baru ditarik. Yang putus berarti kalah. Yang tetap utuh, tetap berpegang. Dan untuk melanjutkan permainan, yang kalah mengambil lagi daun atau tangkai lam toro tersebut. Dan diputar-putar kembali dengan yang menang tersebut. Sehingga kalau tidak kalah-kalah, yang menang itu menjadi banyak. Karena dapat tarikan atau ranting pohon lam toro tersebut. Dalam permainan ini menggambarkan atau mengandung nilai keceriaan dan kedisiplinan, di mana dalam permainan ini setiap bermain harus konsekuen dan tetap menimbulkan kegembiraan. Karena kalah ataupun menang dalam permainan tradisional ini selalu menimbulkan kegembiraan dan keceriaan.